Ya, dan Dimas yang sudah kita tunggu-tunggu sejak satu bulan yang lalu. Betul. Sendratari Chandra Purnama Ramayana yang pada malam hari ini ditampilkan oleh Kawedanan Panti Budaya Projo Mangkunegaran Pengageng Gusti Raden Ajeng Ancilasura Marina Sujiwo. Wow, dengan lakon Romo Tundung, boleh tepuk tangan yang paling meriah malam hari ini. Seru sekali ya Mbak Indri ya. Iya, Dimas. Pasti yang di sini gak sabar dan yang ada di YouTube juga gak sabar. Sebelumnya kita bacakan dulu untuk informasi dari Sendratari Chandra Purnama Ramayana malam hari ini. Iya, sutradara Destian Wahyu Setiaji SN MSN. Koreografer Kanjeng Raden Nganten Terusini Eskar M. Hum. Komposer Mas Ngabei Rustomo SSN. Penanggung jawab karawitan Mas Ngabei Yoso. Pebata tari Ngidemang Ina Vivana Putri SSN. Mas Demang Aminuddin SN MSN. Penata busana Ni Ngabei Novita Sofia Iskandar SSN. Karawitan Kemantren Langen Projo Projo Mangkunegaran. Tim produksi Kawedanan Panti Budaya Projo Mangkunegaran. Dan akan kami bacakan sinopsis malam hari ini. Romo Tundung. Romo Wijoyo digadang Prabu Dasarata sebagai penerus tahta Ayodya. Sang putra mahkota tumbuh menjadi kesatria utama yang termasyhur dan disegani seantero negeri. Romo Wijoyo juga berhasil memenangkan Sinto sebagai calon permaisuri. Namun asa Prabu Dasarata akan tahta Romo terhalang sumpah kepada Dewi Kekayi. Sang raja tersandra janji bahwa hanya putra yang terlahir dari Dewi Kekayi yang berhak menduduki kekuasaan. Kekayi meminta kepergian Romo dari Ayodya. Baiklah, hadirin yang berbahagia, penonton setia Sendratari Ramayana, kita saksikan bersama-sama Sendratari Chandra Purnama Ramayana dengan lakon Romo Tundung. Selamat menyaksikan.
pati niring sang soyo yeku pangrap saning Satrio.
ampoyong rakyat sinto wangsul ing kayutyo tangke. Kolong kumulung manatukong